mineral. Segernya. Terus terang di saya sih pakai istilah koalisi, tapi lebih tepatnya karena kita bukan parlementer, kita pakai istilah kerjasama politik. Kerjasama politik 4 partai, Partai Perindo, ada tentunya Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai P3. Itu tidak melibatkan pembicaraan bagi-bagi kekuasaan. Tidak. Jadi bukan kita sepakat dengan komitmen nanti ini, bagiannya ini, bagiannya tidak sama sekali. Yang kita lihat cuma satu, sepakat tidak kita berjuang untuk menjadikan Indonesia yang besar, Indonesia yang besar. Dan terjadi kesepakatan. Tentunya kalau paslon kita yang kita usung nanti menjadi dan menang di kontestasi pilpres, baru kita duduk bersama mencari tentunya anak-anak bangsa yang cocok duduk di pemerintahan. Bukan karena perkawanan, bukan karena kedekatan, siapa yang cocok di sini, siapa yang cocok di situ, siapa yang cocok di mana. Karena kita ingin membangun Indonesia seperti yang kita cita-citakan. Nah, kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan jelas bahwa tujuan kebangsaan negara di samping kita yaitu kemerdekaan kita, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan tempat daerah Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang kedua, memajukan sejahtera. Jadi rakyat punya hak untuk disejahterakan. Yang ada dikekaskan oleh bangsa, bahwa rakyat punya hak untuk dididik dengan baik. Dan kita lihat hari ini kita masih belum maksimal. Setuju? Jadi ini tugas yang besar. Itulah kita harus memimpin, harus mampu memilih pemimpin dan menjadikannya menjadi pemimpin kita bersama. Jadi tidak ada jilid-jilidan politik.